Okey, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita buat siri sedih pula. Itu meja. Meja bunyi dia happy pula. So, dia musician ni biasalah kadang-kadang sensitif sikit, dia sedih. Dia bila sedih, takkan nak main yang happy pula. Kita cuba main yang mood ya. Lebih sedih sikit, melankolik sikit. Melankolik ni main, kita kena main minor lah selalunya. Jarang lagu meja ni bunyi dia happy. Okay, dan kita cuba untuk improvise dalam chord yang saya rasa semua orang tahu, A minor, D minor, G, C, F, D minor, E. Tapi sekarang kita buat dalam konteks jazz reharmonization tu. Kita cuba. So katalah biasa. Ya, ni semua orang tahu lah kan. Okay, so sekarang kita cuba buat. Senang, maksudnya tadi tu A minor, D minor, G, cuma kita boleh ganti bila kita faham substitution ni. Okay, again kita buat lagi sekali A minor 7 9. Okay, D minor 7 dengan 11 kat sini, then G 11. B minor 7 flat 5, E 7 flat 13 sharp 9 flat 9. E 7 flat 13 flat 9. D minor 7. C major 7. F major 7. B minor 7 flat 5. E7 sharp 9. Flat 9.
Ini jazz punya sedih lah. Kalau rock punya sedih lain. Macam She's Gone kan, rock punya sedih. Jadi dia punya perbezaan dia, pertama sekali dia tidak tonal lah bunyi ni. Maknanya tidak very diatonic macam A minor. So A minor triad, arpeggio. Dia ada minor 7. Okay, itu perbezaan dia. Jadi bunyi dia lain. Tapi sebenarnya dari segi emotion dan expression tu terpulang pada kita. So kalau orang yang minat jazz kan, dan dia cuba faham sebaik mungkin, saya rasa mereka kena dapat faham. Kita kena dapat faham apa yang cuba disampaikan. So yang mana kita faham lagu-lagu macam She's Gone, yang memang solo dia memang sangat menyentuh hati, sangat insaf bila dengar. Jadi itulah sedikit penerangan. Jadi lain kali insyaAllah ada masa kita boleh sambung lagi dengan lebih detail lagi mudah-mudahan. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.